Jangan parkir di sini dong, minggirin tuh. Iya bang, kagak usah marah-marah juga kali bang. Kalau motor ayah bannya kagak kempes, ayah kagak akan parkir di sini. Ya tapi kan bisa dipinggirin. Jadi tengah kayak gini nih jalanan. Minggirin. Iya. Yeah. Oh, bang, punya kompaan nggak? Lu nggak ngeliat? Ini showroom mobil, bukannya bengkel. Nggak ada gue. Oh. Lu mau kemana? Hei, mau kemana? Mau ngambil kompat? Gua bilang gak ada ya gak ada. Ah, bohong pelit. Kalau gak dipinggirin, gue yang minggirin deh. Oke, ayo mau cari kompat. Ah, jil lu. Gara-gara abang, pokoknya ayah gak mau tahu. Ini gantiin! Iya. Yep. Ayah laporin babe, mati. Apa? Itu telur pecah semua. Aduh kom, kom. Lu bagaimana sih kom? Kom, lu denger ya. Telur lagi mahal kom. Lagi mahal. Pakai lu hancurin segala lagi. Iya bukan sama ayah kan be. Tapi no, sama orang gila pelit be. Gue dibilang pelit lagi. Emang iya? Jadi gimana dong, Be? Iya. Gua samperin dah ke sono dah. Lu ada di mana sekarang? Woi, keluar lu, Babe gua udah datang nih. Kom. Mana telur yang pada hancur, Kom? Tuh, tadi sih di situ, Be, tapi sekarang udah diberesin aja. Parah banget, Be, semuanya. Kenapa bisa begini sih kejadiannya? Nih, gara-gara dia nih, Be. Gue yang salah. Lo yang salah kan? Lo parkir di depan situ. Kalau lo kagak pelit, kagak akan kejadian nih yang kayak begini. Udah. Kenapa jadi malah ribut? Tong. Begini aja deh, Tong, ya. Ini persoalan kita anggap impas aja dah. Hah? Impas? Tapi ada imbalannya, Tong, Lo kudu jualin mobil gua tuh, ha? Gua gak minta mahal-mahal dah. Cuma 50 juta. Hah? 50 juta? Kayak gini 50 juta? Ya, kalau lo kagak mau kagak apa-apa. Gua kagak rugi. Tapi ingat, lo kudu ganti telur-telur yang pada pecah tuh. Hah? Semuanya 3 juta. Ini namanya pemerasan tau gak? Kok pemerasan sih? Kita ini rugi besar. Nih, lo tahu, telur entu bukan telur biasa. Ya udah, gua jualin. Coba lo dari tadi ngomong begitu. Kan beres, enggak banyak cincong. Salaman dulu biar deal. Kom, come on. Buset dah, pelan-pelan makannya. Kunyah dulu, baru telan. Apa? Nah, gini Kom. Kita kan udah kenal lama nih, dari semenjak kita masih kecil nih, Lo jomblo, gue juga jomblo. Daripada galau, gimana kalau misalnya kita pacaran aja? Apaan lo? Ogah. Ayo sih mendingan sendiri, bebas tau gak? Kagak ada beban. Ngapain pacaran-pacaran? Lu kagak bisa diajak romantis ya? Enggak juga sama lo. Woi! Woi! Itu! Siapa namanya? Siapa sih, Tom? Kenapa? Mobil aja apa gimana? Udah laku apa belum? Jangankan laku. Dilihat orang aja enggak. Aneh sih, kok seenaknya ngomong. Nah lo kan tukang dagang mobil, ya promosiin dong. Kalau dijualnya murah beneran, pasti bisa laku.
Ini jualnya 50 juta mobil kayak begitu. Lo gak usah banyak cincong ya. Lo kan punya tanggung jawab di sini. Lo harus gantiin motor gue yang rusak sama biaya kerugian telur, no. 3 juta semuanya lo harus gantiin. Dasar tukang peres. Situ aja yang gak tanggung jawab, boy. Kong, siapa sih dia? Itu yang bikin kerugian sama babe gue tuh. Pecahin telur, rusakin motor gue. Tukang mobil. Kenapa lo kagak bilang sama gue? Kalau tahu itu orang ini, udah gue hajar aja sekalian. Lo mendingan kagak usah ngomong deh. Yang iya aja. Nah, kan emang kenyataannya begitu. Lo gak lihat apa gue kayak gimana nih? Tahu lo, badan segede begini. Dia belum tahu badan lo yang gede. Tapi kan nyalinya lebih gede daripada badan gue nih. Lo ngapain kesini? Mau nagih mobil bapak lo itu lagi? Abang sendiri ngapain di sini? Ini rumah gue. Iya, ayah sih kesini cuma mau nganterin ini pesanan telur buat ibu. Ibu Subagja. Itu nama ibu gue. Ada apa, Ki? Ini mah, katanya mama pesan telur. Oh, iya, udah datang ya. Kamu bawa ke dalam ya? Iya, Bu. Saya tinggal dulu ya. Ingat, jualin mobil babe gue sampai laku. Dia pikir jual gorengan apa? Mobil tua begitu dibanggain lagi. Ini telurnya simpan di mana? Oh, terus sini aja. Tuh udah berapa lama jual telur? Lumayan sih, turunan dari babe, warisan. Oh gitu, iya tuh soalnya langganan saya sekarang udah bangkrut gara-gara suaminya main judi. Makanya saya pesen ke kamu. Makasih, Bu. Kalau buat kualitas, ayah jamin deh bagus. Buat harga ayah diskon, Bu, buat ibu. Beneran ya. Nih, kamu cobain. Beneran nih, boleh? Boleh dong. Ayo coba ya. Gimana? Rasanya enak kan? Bu, beneran. Ayo kagak bohong. Ayo baru makan nih kue enak kayak gini. Kapan-kapan boleh ya? Ayo belajar bikin kuenya. Boleh banget. Adik, siapa namanya? Saya juga kotor nih. Komala, panggil aja Kokom. Kom, cowok yang waktu itu ketemu di tempat makan itu siapa sih? Lo belum cerita sama gue dah? Kayaknya misterius banget. Gue tahu, pasti cowok lu kan? Dia yang bikin gue rugi sama babe. Jadi dia tuh punya showroom. Nah, akhirnya babe nitipin mobil pick up-nya ke dia biar dia bisa jualin langsung. Amit-amit kalau ayah punya pacar kayak dia, udah pelit, sombong lagi. Nikom, bonus buat lu. Lu kan langganan gue. Oh, makasih ya. Kom, mendingan lu sama gue aja pacaran. Gue kan baik, mau lihat. Jadi lo niatnya nyogok kayak beginian doang. Ayah gak ampuh disogok sama begituan. Udah, lo gak usah maksa deh. Gue tuh gak ada feeling sama lo. Gak ada feeling? Iya. Yeah. Feeling apa? Feeling kaca? Apa feeling plastik? Hah? Agak lucu. Udah, Zaki. Kamu jadikan bantuin aku bikin tugas? Jadi.
Nih, makasih ya sayang. Wah, kayaknya ada yang mau beli pickup butut deh. Bukan, itu yang punya. Udah, pokoknya kalau mobil butut ini laku, gue pasti kabarin lo kok. Enak aja lo ngomong mobil butut. Butut-butut gini nih mobil punya nilai sejarah yang tinggi. Sejarah apaan? Bekas presiden emang nih mobil? Atau bekas artis? Nih, mobil ini dari dulu tuh setia nemenin keluarga gue, banyak jasanya. Ya udah, kalau gitu gak usah dijual aja. Iya. Gue sih pengennya gak mau ngejual nih mobil. Tapi babe gue yang pengen biar usaha gue tambah lancar, usaha telur. Jadi pakai mobil yang baru. Ini kok kalau dilihat-lihat mobil gue nih yang paling butek. Emang? Ya lo cuci dong, lo elap biar kincong tiap hari. Ini mobil, walaupun gue sempat pakai emas, tetap aja paling butut. Zaki, ada telepon tuh. Iya. Udah, lo pulang aja. Kalau ini laku, gue telepon lo. Apa yang lo lihat-lihat? Apa tuh? Kalau mobil butek kayak gini gimana mau laku coba? Sampai kapan gue harus nunggu? Alhamdulillah. Kom, mudah-mudahan mobil kita cepat laku ya kom ya. Amin. Nih, anterin pesanan yang lain kom. Alhamdulillah. Manis. Bentar Be, terima telepon dulu ya. Halo, Kokom. Kom, kamu jadi gak mau bantuin saya? Iya, Kak. Ini soalnya pas banget nih, saya lagi sibuk banget. Si Bibi lagi sakit, jadi gak ada bantuin saya. Iya, nanti Ayah bantuin. Iya, kasih ya. Be, Ayah mau langsung jalan ya. Aduh, Kom, lo mau kemana lagi sih? Ada keperluan khusus, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kom, lo antar tuh ke rumah Pak Suro, jangan lupa. Beres, Be. Kom, ini kocok telurnya sampai mengembang ya. Kalau udah mengembang, nih, kamu tambahin lagi telurnya, ya? Kembang kayak pohon aja. Mengembang, bukan kembang. Beda tipis. Ngapain di sini? Ya bantuin ibu bikin kue. Bikin kue? Sayang, kamu udah pulang? Mah, ini ngapain sih bantuin mama segala? Nggak apa-apa dong. Kokom ini pengen belajar bikin kue. Pas mama juga nggak ada yang bantuin, repot. Bibi kan lagi sakit, nggak apa-apa lah. Iya, kalau kita sih saling menguntungkan ya, Bu. Nggak kayak jualan mobil. Yang bagus yang dipajak. Gak ada hubungannya tau. Mobil sama telur. Udah, ini kok pada ribut sih. Udah, mendingan kamu bantuin mama deh. Tuh. Makan deh. Udah, ini udah cukup. Ini kue dari wanginya aja enak. Apalagi rasanya ya. Bang, mau kue kagak? Ini aja baru bikin. Abang mau apa kagak? Abang budek ya? Diajak ngomong kok malah diem aja. Gak lihat ya, orang lagi olahraga. Tapi abang, cobain deh bang, enak. Lu ngapain sih bantu nyokap gue segala? Lu pasti ada niat tersembunyi ya? Astagfirullah, kok niat tersembunyi sih bang?
Bang, ayah tuh niatnya gak ada niat apa-apa, ikhlas mau nolong. Ah, gak mungkin orang kayak lo ikhlas. Emaknya baik, tapi kok anaknya songong, nyolot. Apa jangan-jangan abang salah makan? Gue masih makan nasi. Iya, yeah, tapi nasi perak. Apa lo bilang? Iya, yeah, nasi perak, nasi perak. Kok lo nyolot? Emang situ kagak lebih nyolotin? Abang kali yang nyolot. Gemas ngomong sama lo, bikin emosi tuh nggak? Hei bro, makin gak karuan aja nih showroomnya. Barang busuk begini pada dijual di sini. Lo nggak ada kerjaan ya? Datang-datang udah nyela. Kenapa sih? Showroom lo sepi. Wih, nggak ada ceritanya showroom tempat gua tuh sepi bro. Barang tempat gua tuh selalu habis, tau nggak lo? Kalau lo nggak percaya lo cek aja ke tempat gua. Tadinya sih gua pengen lihat-lihat barang di sini, karena pesanan gua masih banyak. Tapi kayaknya gua berubah pikiran. Sorry ya bro, ini sih cuma sekedar saran dari bisnismen sukses kayak gua. Kalau lo jual mobil tuh, lo pilih-pilih kualitas lah. Jangan taunya tuh cuma untung doang. Masa barang busuk gini juga lo jual sih di sini? Jackie. Yeah. Halo Nat. Oke bro, lo harus dengar nasihat gua tadi. Cabut dulu. Itu si Gori ngapain kesini? Biasalah. Jika kesini kan cuma mau nyombong, mau nyela. Dia bilang dagangan aku butut lah apalah, jelas. Ah, pantesan kamu sih nggak dengerin kata-kata aku. Aku kan udah bilang pickupnya ini taruh aja di belakang. Kenapa dipindahin ke depan lagi? Aku kan udah bilang yang punya mobil ini rese banget. Daripada dia ngamuk-ngamuk di sini, mendingan aku ngalah aja lah. Nih, Kom, pesanan lu nih. Udah siap. Bang, ini tumben bang, telurnya pada bagus. Oh iya dong, telur gua tuh kagak ada yang jelek, semua pasti bagus-bagus semua. Dan rasakan yang ku derita, apa yang ku berikan, tak pernah jadi kehidupan. Kalau gitu mobilnya saya bawa dulu. Iya. Ayo Pak Ojan. Mobilnya udah laku? Ah, laku. Kan kamu sendiri yang bilang kalau mobil itu susah banget lakunya. Terus kenapa dibawa pergi? Jadi tuh gini loh, ada orang mau nyewa, ya udah aku sewain aja daripada itu mobil ngejogrok di sini ya, ngerusak pemandangan, ya kan? Iya. Ah, ya udah nih. Ini duit sewanya. Terus nih 20% yang potongannya buat aku, oke? Okay? Lumayan juga sih ya. Itu mobil pick up aja. Pak, maaf nih ayah ganggu perjalanan bapak. Gak kenapa-napa mbak. Ayah mau tanya pak, ini bapak beli mobil ini di mana ya?
Kagak, saya kagak beli kok. Tapi cuma nyewa. Hah? Nyewa? Bang, kok mobil pick up aja disewain sih? Kenapa? Ya, daripada ngejegrek di sini, ngapa-ngapain, mending disewain kan? Iya bang, kalau disewainnya terus dipakai sama barang-barang yang berat gimana? Bisa bobrok mobil pick up aja. Iya, mobil lo tuh udah bobrok kali. Ini siapa yang main nyelip aja kayak maling? Heh, lo ngatain gue maling? Ya ampun, maksud lo apa coba, ha? Iya, iya. Udah. Berantem lagi. Iya, abisnya sih itu orang lagi ngomong malah nyerempet. Nih uang sewanya. Udah deh, gak usah belagu, ambil aja duitnya. Masih bagus tuh masih ada yang mau nyewa mobil butut lo itu. Kagak usah lo ngomong juga, gue udah ambil kok. Ah, bang. Ayo ingetin lagi ya sekali lagi. Pokoknya abang jangan sampai deh nyewain mobil pick up-nya. Kalau sampai berani lagi, ayo mau lapor sama babe. Itu orang ya, ngomel-ngomel masih tetap aja uangnya diambil. Untung aku udah ngambil 20% ya. Ya udah, masuk yuk. Kurang asem juga tuh si Daki. Berani-beraninya dia nyewain mobil gue sama orang lain. Be, kagak usah ngedumel be. Ambil hikmahnya. Itu dapet uang kan lumayan. Apa? Lu ngomong apa sih? Bener juga ya. Kita tinggal terima duitnya aja. Iya. Kom. Tapi tetap aja, Kom. Itu namanya kurang ajar. Iya kan? Mesti kan dia minta izin dulu sama kita. Kan kita punya mobil. Ya kayak gitu sih gampang, Be. Gampang bagaimana sih? Nah, gini aja. Mulai sekarang kita bikin surat perjanjian sama dia. Kalau mobil kita belum laku, kita sewain tuh mobil, kan lumayan buat nambah tabungan babe. Cakep kok. Tumben kali ini tampang sama pikiran lo kompak. Cakep. Gue setuju sama ide lo tuh. Be. Hah? Itu langsung masuk aja ke kantong, eh kagak kecipratan. Mata duitan lo. Kagak boleh ngeliat duit. Nih, ambil dulu nih. Nih, pegang. Ini. Ya apaan sih lu? Anak kecil kagak boleh megang yang beginian, eh. Kita gak bisa tidur. Iya, Be, tapi... Lu kagak mau? Hah? Ceban juga nih kalau lu beliin gula Jawa, lu emut satu bulan, kagak bakalan habis. Tapi kan, Aye, cemilannya bukan gula Jawa. Itu sih cemilan anak zaman dulu. Gua kan produk zaman dulu. Ya, ya produk zaman sekarang, Be. Lu protes aja lu, Kom, mending sekarang lu masuk cuci kaki lu tidur dah, Besok kan lu kudu nganterin pesanan telur orang lain. Udah lu sono, nesin enggak habis-habis. Iya deh, Be. Gak ada, bagus sekarang semuanya. Iya. Nah, mumpung gue inget nih, lu punya telur yang mahalan dikit gak? Pelanggan gue nyari nih. Lu namanya apa itu telurnya? Oh my God gitu kalau gak salah deh. Hah? Telur oh my God? Emangnya ada ya? Telur OMG gitu? Omega B, bukannya oh my God. Iya, maksud gue Omega. Encang bisa aja. Kalau telur kayak begitu banyak, tapi harganya mahal. Encang butuh berapa peti? Try kirimin dah. Satu peti aja. Kan telurnya mahal. Lagi juga yang minta dikit, Beh, ya udah deh, Beh. Ayo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kom. Gue anterin nih. Pelan, Kak. Macet. Assalamualaikum. Oh, iya Bu. Ke rumah Ibu emangnya ada apa ya? Oh, iya. Ya udah nanti kalau Ayah abis anterin pesanan, Ayah langsung ke rumah Ibu.
Kokom, ibu minta tolong ya. Tolong jagain Zaki. Tadi sih dokter keluarga udah periksa Zaki. Biasalah penyakit Maya kambuh. Memang sih udah akut. Oh iya, nanti tolong ingetin ya dia minum obatnya biar teratur. Soalnya dia suka lupa. Ibu, pokoknya tenang aja. Bentar. Zaki! Zaki! Sini. Zaki, nanti kamu ditemenin sama Kokom ya. Iya, ibu tenang aja. Lo tenang, gue enggak. Udah, pokoknya kamu nurut sama Kokom. Mama udah percaya sama dia, ya. Udah ya, ibu berangkat dulu. Nanti kalau ada apa-apa, kamu telepon saya. Jangan langsung kan ya, ya. Mari, beres. Jangan pernah dekat gue ya. Dijagain nggak boleh jauh-jauh bang. Waktunya minum obat. Udah matiin sih. Ya minum obat dulu baru nonton. Sini deh buatnya. Enggak mau. Minum obat dulu. Galak lo, kayak butiri lo. Ya kan ngadepin orang yang sifatnya kayak anak kecil tuh emang harus kayak gini, harus galak. Cepetan sekarang minum obatnya, kalau kagak ya laporin ke ibu. Puas lo? Mana coba, ayo mau lihat, mau cek. Saya lagi. Gitu dong. Jadi kan cepat sembuh. Tadi kayak Blackie lagi. Rese lo. Ayah buatin. Bangunin tapi kagak tega ayah. Pulus banget tidurnya. Songong-songong tapinya lucu juga kalau dari deket. Lumayan kali ya buat dijadiin pacar. Maluin kalau dibawa ke kondangan, ajak jalan-jalan. Apaan sih kok gue jadi ngaco kayak gini? Mana mungkin juga abang suka sama Aye. Dia udah punya pacar juga. Udah, kagak boleh ngayal gue. Abang kenapa ya bang? Ya udah abang sekarang mendingan istirahat ya. Jadi badan abang enakan. Di kamar yuk. Abang baru aja muntah, nanti kalau abang pingsan siapa yang nolongin?
Kom, lo di mana, Kom? Hah? Ini udah malam. Anak perawan gak baik, gini hari belum pulang. Lo kalau diangkut kolong wewe, botol rasa lo. Iya, Be. Ayah kan kemarin udah bilang. Ayah hari ini entu di rumahnya Bu Subagja. Si Jaki lagi sakit, nah ayah harus nemenin dia. Barusan aja muntah. Iya, Kom, Kom. Tapi lo bukan muhrimnya kok, Kom. Kagak baik. Anak cewek nginep di rumah anak cowok. Lagian kan si Daki udah gede. Pulang lo pulang. Lo pulang sekarang dah. Ya kagak bisa gitu dong, Be. Ayah ini namanya dapat amanah. Ya harus jaga dong, Be. Udah deh, Babe tenang aja. Ayah tidurnya gak sekamar kok. Nih, nanti kalau dia mati, gimana coba, Be? Enak aja nyumpain lagi. Iya, Be. Ya udah. Gini deh. Sekarang lo dengerin gue. Lo jaga diri lo baik-baik, Besok lo pulang. Jangan lama-lama di sono. Iya. Assalamualaikum. Heran gue. Ada aja masalah. Tiduran udah kayak gitu ya. Ya udah, keluar lagi. Mau tidur. Bagus. Selamat tidur. Cepat sembuh ya. Sekokom. Nyebelin sih. Tapi baik juga dia. Sama yang bulu tangkis juga. Abang kagak lihat apa nih gayanya? Atlet banget kali, Bang. Atlet dari mana? Gue gak pernah denger tuh nama lo. SEA Games, PON, apalagi Olimpiade. Bang, ayah ini atlet tingkat RT. Jangan sembarangan deh, Bang, kalau ngomong. Tingkat RT mah gak masuk hitungan kali. Itu raket orang bokap gue ya? Iya, Bang. Aduh, maaf nih, Ayah jadi gak enak. Kagak izin dulu tadi sama Abang. Jadi gini, Bang. Tadi Ayah ngeliat nih raket di gudang. Terus debuan. Nah, udah entu. Ini raket masih bagus. Maaf ya, Bang. Gak apa-apa. Gak pernah dipakai juga kok. Makasih, Bang. Bang, ayah baru buatin sop jagung. Abang makan dulu, udahnya minum obat ya. Wah, aneh, kayak buru bayi gitu. Abang cobain dulu, abang pasti suka kok. Kok diliatin aja sih, Bang? Makan dong, Bang. Abang pasti suka. Enggak. Ya, gak tanya udah enak. Abang harus cobain ya, sedikit-sedikit, Bang. Iya, gitu, Bang. Sedikit-sedikit. Lagi ya. Panik. Hah? Nat. Kamu jangan salah paham, ini bukan apa-apa. Iya, ayah sih cuma nolong abang aja, kan abang lagi sakit. Ya ayah tolong, ayah buatin makanan. Gak usah cari kesempatan deh lo, centil banget. Ya udah, ayah permisi ke dapur dulu.
kamu juga sih mau-maunya disuapin sama dia. Suap sendiri aja kenapa sih? Manja banget. Iya, gue ngerti kok. Lagian gue juga gak ngerasa dirugiin kok, malah untung. Jadi beban amanah gue udah kagak ada lagi. Ah, udah deh, cukup, lo gak usah banyak ngomong. Mending sekarang lo langsung cabut dari sini. Bang, ayo pamit dulu ya. Cepet sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, gak usah diliatin terus. Kamu masuk, Gi. Kan lagi sakit. Masuk. Beh, kesian juga ya Bang Jaki. Lagi sakit, tapinya di rumah sendirian. Nah, emangnya dia gak ada pembantu apa supir begitu? Ya ada, pembantu tapinya udah tua. Sakit-sakitan juga. Kalau supir mana ngerti urusan kayak gitu, Beh. Beh, ini udah semua ya. Ya udah lo tinggal deh. Yes. Kok, buruan lo antar ke pesenan. Yes. Halo, Assalamualaikum. Halo, Kokom sayang. Lagi ngapain nih? Sayang. Kagak usah centil loh. Buset dah, galak amat sih. Kom. Kita main badminton yuk. Bentar lagi, Pan. Ada kejuaraan tingkat kelurahan nih. Sebagai pasangan ganda, kita tuh kudu banyak latihan, ya? Ya udah, sekarang gue jemput lu ya. Sekalian gue juga mau nganterin telur ke babe lu, Iya, udah ya. Om, buruan jalan udah siang. Iya, Beh. Telat lagi. Kom, tadi yang nelpon siapa, ha? Gopar ya? Iya. Emang hubungan lu gimana sih masih Gopar tuh? Ya biasa aja, Beh. Namanya temenan dari kecil lama-lama udah jadi kayak saudara. Ya, tapi daripada hidup lo belangsak kayak begini, ini saran gue nih, Kom. Lo kawin aja sama dia. Buset dah, Babe gimana sih? Babe bilang ayah belangsak. Nah, kalau ayah nikah sama dia gimana? Keturunannya tambah belangsak, Be. Ya, iya juga sih. Tapi lu mau kawin sama siapa? Umur lu kan udah cukup buat rumah tangga. Ayah sih pengennya yang kerjaannya mapan, ganteng, baik. Sama si Daki? Kagak dah. Dia budinya kagak baik. Lu denger, ganteng aja belum jaminan dia jadi suami yang baik buat lu. Udah, Babe mah gak ngerti pengen ayah kayak gimana. Gua kan pernah muda. Udah deh, ayo berangkat ya, Be. Buruan, ntar kesiangan nih, gak dapat rezeki lo. Iya. Yeah. Sayang, kamu kenapa sih? Sayang, kamu kenapa? Sayang, aduh, kamu jangan bikin aku khawatir deh. Kamu tuh jorok banget sih. Muntah di sepatu aku, ya ampun. Ini tuh sepatu mahal, tuh kan bersihnya juga susah. Aduh, gimana nih? Kamu tuh, aduh, aku bete banget ya. Rumahnya si Daki. Daki lo samanya kayak Babe. Jaki namanya. Emang dia kayak Daki kok. Buktinya nih ya, dia tuh udah ngotorin hubungan kita. Hubungan apaan? Kita dari kecil temenan. Maksud gue tuh, dia itu udah ngotorin hubungan persahabatan kita. Gara-gara tuh orang nih ya, urusan kita tuh jadi berantakan. Sampai-sampai nih ya, latihan badminton pun juga nih jadi rusak tuh gara-gara dia. Apaan sih? Gua tuh kagak pernah disuruh kesini sama dia. Tapi niat gua mau ngurus dia,
mau ngerawat dia. Ya. Bila waktu diurusin segala. Gua aja nih ya, kalau lagi sakit agak pernah tuh dia ngurusin sampai segitunya. Bukan aku tak ingin cinta, tapi aku takut menyakitimu. Udah minum obat bang? Udah. Udah kalau udah abang istirahat. Nanti besok pagi ayo kesini lagi. Edah, ngapain? Yang ngurusin abang Jaki. Ya udah nggak usah. Lagi juga kan besok mama udah pulang. Ya kagak bisa gitu bang, ibu kan nyampe sininya sore. Lagian ayah nggak ngerasa diuziin kok kalau ayah kesini lagi. Kom, udah malam nih, balik yuk. Gi, hanya takut kemalaman terus hujan lagi. Iya bang, kalau ada apa-apa telepon ayah. Jangan. Telepon ambulan aja ya. Berisik tau gue, lo bisa diem kagak sih? Kan bener kok. Udah biarin aja ya. Biar langsung masuk rumah sakit aja ya. Ya udah gitu. Istirahatnya di kamar bang ya. Ayo pamit ya bang. Ini simpen. Iya, dibawa ke dapur sih. Ini uang sewanya. Oh ya, ini kuncinya pak. Jangan lupa dikembalikan secepatnya ya. Dan di atas jam 12 sudah overtime. Baik bu, terima kasih atas ya. Kita. Sama-sama pak. Lo sekarang jadi salesnya Jaki. Ngapain lo kesini, hah? Mau nyela Zaki? Zakinya juga lagi nggak ada. Loh, emangnya kemana tuh anak? Dia lagi sakit. Makanya gue yang ngejagain showroom. Nadia, lo itu daripada kerja di sini repot-repot jadi sales segala, mending kerja di tempat gue aja deh. Kerjaannya gampang kok, kamu cukup duduk manis aja. Berapapun gaji yang kamu minta, pasti aku bakal kasih untuk kamu. Aduh sorry ya, gue tuh kerja bukan karena nyari uang. Dan bokap gue tuh masih mampu banget ngebiayain hidup gue. Kom, stay dulu kom. Kom, lu jangan lupa mampir ke bank kom, lo storein tuh duit. Iya be, oh sekalian ayah mau izin sama babe, nanti ayah pulangnya agak malam ya, soalnya mau mampir ke rumah bang Jaki. Ya iyalah lo ngapain lagi sih, hah? Lu masih aja urusan sama dia? Be, bang Jaki entu lagi sakit, nah kemarin ayah dititipin amanah sama ibunya, ayah harus jagain bang Jaki, ngurusin. Bilang aja lo naksir ya. Apaan sih babe? Ya kagak level lah be. Kagak level? Kenapa? Oh, kita melarat begitu maksud lo? Ya kagak. Nih, bang Jaki entu juragan mobil. Nah kita juragan telur aja. Ya kagak apa-apa, kan sama-sama juragan. Udah, tapinya nih Bang Jaki entu udah punya cewek. Nggak baik ngerebut cowok orang. Nah makanya, jadi lu ngapain tuh ngurusin si Daki, ha? Apa lagi dia udah punya cewek? Lu pikir dong. Gini, Be. Ya, Bang Jaki entu lagi sakit. Nah, ayah harus ngejagain sama ibunya. Itu namanya amanah. Amanah entu harus dijalanin, ya? Kom. Lu kalau naksir, bilang aja naksir kom, agak dosa. Udah ah, mending ayah langsung jalan aja. Sama babe ngomong terus. Oh, jangan-jangan babe yang ngerasa kesepian ntar malam. Lu jangan ledek gua dah. Gua udah biasa kom hidup sendiri. Udah cukup gua adek lo. Lo kan orangnya cerewet, bawel. Rumah jadi rame. Ya kan? Lo anter dah. Ngomong mulu tak telat nih. Nah, babe dari tadi ngajakin ngomong terus. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Hati-hati jangan ngebut lo. Siap. Sayang.
Nih, makanannya aku bawain. Kok masakan Jepang? Udah deh ya, jangan cerewet. Ini juga masih bagus banget aku bawain kamu makanan. Iya, tapi perut aku masih sakit. Katanya kamu mau bawain nasi tim. Aduh, kamu tuh permintaannya banyak banget sih. Hah? Tadi aku udah nyari, cuman gak ada yang jual. Lagian, aduh aku tuh capek banget hari ini tau gak? Aku kuliah, jagain showroom kamu, terus nyariin kamu makanan. Kurang baik apa coba aku, hah? Ya ampun, kamu tuh beruntung banget dapetin aku. Iya, iya, makasih. Maaf yang repotin. Iya. Itu mama kamu ya? Sini biar aku suapin. Nanti aja deh. Eh, ada Nadia. Apa kabar kamu? Tante, baik tante. Gimana Jogja tante? Sama aja kayak di Jakarta, musim hujan. Oh. Oh ya, sayang. Gimana kamu? Udah enak kan? Huh? Lumayan. Syukur. Oh ya, Koko mana? Belum datang. Oh. Tante, kenapa sih tante malah titipin Zaki sama si Kokom? Kan ada aku, tante. Aku tuh bisa jagain Zaki lebih baik daripada Kokom. Aduh, gimana ya? Soalnya tante tuh udah percaya sama Kokom. Bila waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kayak Kokom datang. Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Bu? Iya, udah. Kokom, Kokom. Kamu itu gimana sih? Saya kan titip Zaki sama kamu. Kok kamu malah baru datang? Untung ada Nadia, kalau nggak ada gimana? Kasihan Zaki dong. Maaf, Bu. Iya, ayah kan harus nganterin kiriman telur, Bu. Udah lah, Ma. Kan aku udah bilang, aku nggak perlu dijagain. Kokom juga punya keperluan kali. Ternyata saya tuh kecewa sama kamu. Kamu tuh gak bisa diandelin. Ya, udah ngapain sih diurusin? Udah, biarin aja. Gak bisa tidur, dah beneran. Kok jadi mikirin Bang Jaki terus ya? Bang Jaki gimana ya sekarang? Udah mendingan apa belum ya? Apa ayah telepon aja ya sekarang? Tapi kalau ayah sampai telepon Bang Jaki, udah kayak pacarnya aja. Beneran Bang Jaki. Aduh, kok bisa kebeneran nih? Panjang umur. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kom, ganggu ya? Enggak Bang, tumbenin nelpon. Enggak, cuma mau ngucapin terima kasih aja. Karena lo udah ngerawat gue. Dan sekalian, gue mau minta maaf. Karena mama nyangkanya lo gak ngerawat gue. Iya, yeah, gak apa-apa Bang. Lagian, ini kan salah ayah juga. Ayah tuh dikasih amanah buat jagain abang, tapi ayah malah kabur-kaburan. Oh Bang, tapi sekarang gimana keadaan abang? Udah baikan? Udah baikan kok.
Makanya besok bisa kuliah, bisa ke showroom lagi. Pokoknya mulai besok, gue janji, gue akan promosiin mobil lo. Iya bang, makasih. Iya udah, sekali lagi makasih ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini malam nih, Ayu tidur nyenyak dah. Yaki. Mobilnya kok mana ya? Ujang. Jang. Iya, Pak. Mobilnya kok mana? Kan disewain, Pak. Kata Mbak Nadia, semua urusan showroom dia yang handle, Pak. Iya, tapi berapa lama disewainnya? Wah, kalau itu saya kurang tahu, Pak. Coba aja Bapak tanya sama Mbak Nadianya. Yaudah, makasih ya. Ya, permisi, Pak. Bang! Udah mulai ngantor lagi, Bang. Udah sembuh juga dan malas di rumah mulu, bosen. Alhamdulillah. Mobil pick up Ayi kemana ya? Kok gak ada? Kan disewain. Udah boleh, kan? Oh iya, boleh. Tapi kirain Ayen tuh makanya gak ada, mobilnya udah laku kejual. Kokom mau latihan bulu tangkis atau udah? Baru mau latihan, Bang. Ikutan yuk. Boleh, yuk. Udah yuk. Tapi abang dong kali-kali Bang yang bawa motornya, ya. Yeah. Bisa kan, Zak? Yeah, bisa, bisa. Aku tak selalu berdiri. Terkadang hidup memilukan jalan yang ku lalui. Sekedar bercerita pegang tanganku ini dan rasakan yang ku derita apa yang ku berikan tak pernah jadi kehidupan. Mantap. Jis, kok enggak mau diajak main badminton? Ternyata emang udah duluan sama si Daki. Kom, lu ngapain sih bawa nih anak mari? Tempat ini pan khusus untuk anggota klub. Kata siapa ya? Gua udah tanya ya sama penjaganya. Orang lain juga bisa kok main di sini. Emangnya lu bisa main badminton? Bisa, cuma nggak jago. Kalau gitu, lu lawan gue sekarang. Apaan sih kakak-kakak? Bang Jaki tuh baru sembuh dari sakitnya. Dia juga tadi udah main 3 set sama gue. Nggak, bohong bang. Udah, biarin aja. Kalau emang dia ngerasa laki nih ya, dia tuh kagak bakalan capek. Ya udah. Kita latihan bareng. Enak aja latihan. Tanding. Barang siapa yang kalah nih ya, pulangnya kagak boleh pakai baju, eh? Apaan kagak pakai baju? Enggak ya. Nora atau enggak? Apa maksudnya? Udah sih, biarin aja. Biar bisa ngukur nih, sekuat apa sih badan dia. Kalau dikit-dikit masuk angin, itu tandanya nih, dia tuh kagak pantas jadi atlet. Bohong bang, kau gak usah dengerin omongan dia. Gak apa-apa. Yuk. Main kagak sih? Ya! Apaan sih lo, lebay jatuhnya? Puas, ah? Aduh, lo lebay gitu doang sakit. Beneran ini pinggang gua seleo. Kayak udah ya, lo sekarang kagak usah banyak ngemeng mana.
katanya mau taruhan buka baju tuh. Sekarang cepetan. Iya, iya, iya. Gue tepati janjinya. Banget sih nasib gue. Gue yang ngasih taruhan, gue juga yang kalah lagi. Bikin malu aja. Par, sorry ya. Bukan maksud gue untuk ngerjain lo. Bang, ngapain minta maaf sih? Orangnya aja nyebelin kayak gitu. Ya udah, pakai aja bajunya. Kagak usah. Gue ini cowok gentleman. Cowok sejati yang pegang janjinya. Ya kalau emang taruhan buka baju, ya buka baju. Eh, Kupret, lo gak usah belagu deh. Ini nih lagi hujan, malam-malam nanti yang ada lo masuk angin. Udah, tenang aja. Badan gue tuh kuat banget, iya gak? Berduluan ya. Badan gue ini anti masuk angin. Anti masuk angin, tapi tetap aja perutnya ditutupin sama dia bohong. Kop, mau kemana lagi? Ya pulang. Gimana kalau kita makan dulu? Makan. Ya. Stop. Kamu kenapa? Enggak, itu mirip Zaki deh. Iya ya. Iya benar, itu Zaki tuh. Tapi kayaknya nggak level banget deh dia jalan sama cewek kayak gitu. Ayo kita labrak aja. Jangan. Aduh, ntar ketahuan lagi gue jalan bareng sama lo. Enggak, yuk kita cabut yuk sekarang yuk. Buruan. Jalan ya sama Kokom. Temen aku tuh ngeliat kamu. Kamu selingkuh di belakang aku. Nat, kamu kenapa sih? Datang-datang udah marah-marah kayak gini. Udah deh, jangan muter-muter. Sekarang jawab aja pertanyaan aku. Ya aku sama Kokom, gak ada apa-apa. Kamu tuh basi tau gak? Basi gimana sih? Emang kenyataannya kayak gitu. Nat, kita udah 2 tahun pacaran. Aku gak pernah ngapa-ngapain kan? Aku gak pernah macem-macem. Harusnya kamu percaya sama aku. Permisi, Pak. Pak, saya sudah coba cari si pinjam mobil pickup itu. Ternyata nggak ketemu, Pak. Alamatnya palsu. Palsu? Iya, Pak. Permisi, Pak. Nat, kamu yang nyewain kan mobilnya, kan? Jadi ya, aku ngikutin prosedur kok. Jadi, yang nyewa itu ngasih uang, terus dia ninggalin nomor telepon sama alamat. Emang yang nyewa itu bawa kabur ya? Iya. Mobilnya udah 4 hari gak pulang. Kok hilang gimana ya? Halah, udah kamu tenang aja. Lagian mobil butut gitu siapa sih yang mau nyuri? Ya tapi kan aku yang tanggung jawab sama Kokom. Kamu tuh bener nyebelin ya. Kokom-kokom terus yang dipikirin. Jangan-jangan bener lagi kamu tuh selingkuh. Nyebelin banget sih jadi orang. Nat! Mbak Nadia... Ngapain lo kesini? Hah? Mau pacarin lagi gue ya? Kok pacaran sih, Mbak? Kan Mbak pacarnya Bang Zaki. Alah, udah deh lo tuh gak usah ngeles. Lo naksir kan sama Zaki? Ya, ya juga tahu diri lah Mbak, ya kan gak selepel sama Bang Zaki. Nah, itu lo nyadar kan? Lo tuh emang gak pantas buat dia. Bagus tuh. Nat, kok ngomongnya gitu sih? Ada apa, Kom? Enggak, Bang, ini aja disuruh sama Babe mau nagih uang sewaan mobil. Besok aja boleh ya. Soalnya yang nyewa juga belum bayar full. Gak apa-apa. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kom. Ini dulu, Kom. Duit sewa mobil mana? Lu udah minta sama si Daki? Udah, tapi kata Bang Jaki sih yang nyewa mobil itu belum pada bayar. Iya, gimana sih? Masa sewa mobil bayarnya nyicil? Beh, nih, mobilnya aja belum selesai dipakai. Nanti juga kalau udah selesai juga langsung dibayar kok. Ya udah, besok lo temuin si Daki, lo minta tuh duit sewanya. Ogah, babe aja dah. Tumben lo, biasanya lo paling demen kalau gue suruh paranin si Daki. Jangan ampe ayah ketemu sama dia. Nanti ketemu sama ceweknya noh. Ribet gak jelas, cemburu gak jelas. Males aja. Kom. Si Kokom. Kenapa dimarahin pacarnya si Daki ya? Ketebak dah. Ketebak. Dia pasti naksir sama si Daki. Bener dah. Pasti Bapak gak nyesel, Pak. Ini mobil kilometernya juga gak banyak, terus larinya kenceng. Yah, gak nyesel lah. Daki! Mana duit sewa mobil gue? Hah? Mana? Pak, duitnya pasti saya balikin. Tapi jangan begini dong. Kadal! Lu jangan coba-coba nilep duit gue lo ya. Kalau kagak lu, mungkin lu yang gue tilep dah. Udah be, sabar. Diam. Lu baik-baik sama orang lu. Apa-apaan nih ribut-ribut? Siapa yang ribut? Ini nih, si Daki. Mobil gue disewain sama orang lain, tapi duitnya kagak ada. Gimana mau dibayar? Mobilnya aja udah hilang. Hah? Hilang? Lu jangan macam-macam lu. Lu jangan cukup beri lu. Ngapain sih? Pegang-pegang bapak. Emangnya dari awal mobil bapak itu udah bawa sial? Bukan sial buat showroom ini, tapi buat hubungan saya sama dia. Semenjak ada mobil itu, nih, cewek gatal ini selalu aja ngegodain cowok saya. Mbak tolong jaga ya omongan mbak. Ayah ini cewek baik-baik. Kom, kita pulang sekarang. Yaudah, Be. Daki, pokoknya lo kudu balikin mobil gue. Kalau kagak, lo gue laporin polisi lo. Udah, mending sekarang bapak pulang deh. Yaudah, Be. Kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya salam, Kom. Lo ngeliatin telur sampe kagak ngedip begitu. Naksir lo menit telur. Kom, udah si Daki gak usah lo pikirin. Dia udah menghina kita, Kom. Itu kan ceweknya yang hina, Be. Heran gue, masih aja lo belain. Tetap aja bukan Bang Jakinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Ya. Kom, kita latihan badminton yuk. Ayo. Yaudah ya, daripada gue bete. Dang, sikap lo kenapa bete sih? Di bete kali ngeliat tampang lo. Bete ngeliat tampang gue. Sorry. Kom. Kok kenapa sih, Kom? Gue lagi ngamut aja. Gue udah tahu kok dari babe lu. Si Dakin tuh kan udah ngilangin mobil babe lu kan. Parah banget ya tuh anak. Kan gue udah bilang. Tuh anak tuh kagak beres. Udah deh lu, gak usah ngemeng terus. Jangan so tau. Ya udah mendingan sekarang kita latihan aja. Tar dulu nih. Tar lu ngelamun lagi. Udah gak usah berisik sekarang, ayo latihan. Iya. Setelah, galak banget sih.
daki. Masih berani aja setelah buka kemari. Kom, gue minta maaf. Dan gue janji, gue bakal nyari mobil babe lo. Ya emang harus kali. Tapi, lu jangan marah sama gue dong. Bang, wajar kali ayah marah. Cewek abang hina ayah seenaknya. Kita tuh emang beda level, tapi kita sama-sama juragan. Abang juragan mobil, ayah juragan telur. Gue juragan ayam. Kagak nanya. Sekarang mendingan abang pulang deh. Pusing ayah daripada nanti nenek sihir piaraan abang tuh ngamuk-ngamuk lagi. Puyeng. Kom. Kom. Eh, lu gak denger apa? Udah deh, mendingan sekarang lu angkat kaki dari sini. Lu aja angkat kaki. Buset dah. Gua nyuruh, malah disuruh. Nih, gua angkat kaki gua nih. Puas lu. Tapi aku takut menyakitimu. Yang ini aku jauh darimu. Ada yang hilang dari hatiku. Cinta tak dapat ditebak apa maunya hati. Salahkah kita? Gimana ya? Gue bisa cari mobilnya si Koko. Kok berhenti? Ya ini. Jadi ini rumahnya Kom. Si Daki. Tajir juga tuh anaknya. Kayaknya juga juragan mobil. Itu si Daki. Yuk Kom. Kong. Ayo. Daki. Tunggu lu. Bapak, kok enggak bilang mau kesini, Pak? Alah, kagak usah basa-basi lu. Barusan gue ke showroom lu kagak ada. Enggak taunya lu ada di rumah, ha? Emangnya lu mau kabur dari gua, ha? Mana mobil gua? Mana mobil gua? Mana mobil gua? Bapak tenang aja, Pak. Saya pasti tanggung jawab. Saya lagi ngurusin sama polisi nih. Ya udah, Abe. Babe ngomongnya yang sabar deh. Apaan sih sabar-sabar? Lu kagak tahu urusannya sih. Zaki, ada apa ini? Pak, Neng. Ibu dah. Ibu nih, orang tuanya Zaki. Iya, saya ibunya Zaki. Maaf, bapak ini siapa ya? Babenya Kokom. Rojali. Panggil aja Bang Jali. Kalau gitu kita pamit dulu dah, besok-besok mampir lagi. Iya, Jak. Iya, Neng, ya. Bu. Yuk, Kom. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus urusan mobil kita bagaimana? Kom, soal mobil mah gampang. Besok-besok kita omongin. Sekarang pulang. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Maaf, Mbak. Ini ada surat buat Mbak. Surat. Ini tanda tangan ibu di sini. Iya. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Iya, sama-sama. Selamat. Anda berhak atas hadiah sebuah mobil mewah dari tabungan Bang. Ini beneran? Ya ampun, ini beneran? Babe! Babe! Be, kita dapat mobil, Be! Nat, kamu ngapain sama dia? Aku sama dia. Gue sama dia pacaran. Kenapa emang?
Kamu bilang aku sama Kokom pacaran. Ternyata kamu yang pacaran sama Gordy. Aku mau sama Gordy itu karena kamu tuh gak pernah lagi perhatian sama aku. Di pikiran kamu tuh Kokom-Kokom terus. Sorry ya, aku gak mau dikalahin sama tukang telur. Sorry ya bro, dalam hal apapun lo tuh gak bakal bisa menang lawan gue. Apalagi kalau soal cewek. Bacot lo! Udah, kamu apa-apaan sih? Kamu gak apa-apa kan? Itu brosur mobilnya, Neng. Kata bang tempat aja nabung, insya Allah mobilnya datang minggu depan. Oh, iya. Terus urusannya sama saya apa ya, Pak ya? Saya jadi bingung ya. Maksudnya, kita minta tolong jualin di mobil sama si Jaki. Loh, kenapa Bapak nggak langsung showroom aja? Enggak. Tadi nggak sengaja, kita barusan lewat sini. Ya udah, kita mampir aja sekalian. Iya kan, Kome? Iya. Kokom aja bilang iya. Baiklah, nanti saya sampaikan sama Jaki. Iya, yeah, makasih, Neng. Ayo, silakan diminum. Minum. Beh, ini kan kita urusannya udah selesai. Nah, mendingan sekarang kita pulang, ya? Kom. Nanti dulu. Lu mah, nyantai aja, ngadem dulu. Bagus sih lu. Beh, ini Ayek nanti ada badminton pertandingan. Udah masuk babak penyisihan. Ya masa baru masuk babak penyisihan udah gak ada, Ayek? Iya. Kok gangguin aja lu? Pamit ya. Kalau gitu, abang juga pamit dulu ya. Oh, nggak usah nih. Nggak usah, tinggal aja. Oh gitu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang jampang kali. Lu sirik aja lu. Neng, assalamualaikum. Si Gopar kemana sih ini? Udah mau pertandingan kok belum nongol-nongol tuh anak. Sorry Kom, sorry banget. Perut gua kagak bisa diajak kompromi. Aduh, dari tadi pagi nih, perut gua tuh moncer mulu. Mana pesanan telur banyak banget lagi. Aduh, masalahnya nih, nyak gua tuh kagak ngizinin gua tuh keluar rumah. Yaelah, Par, lo apa gimana sih? Kemarin lo yang semangat latihan ngajakin gua tuh, katanya mau ngedapetin pialanya Pak Lurah. Kalau gak bisa gitu dong, ya udah kalau gitu sih gua WL aja dah. Masa pemain ganda jadi sendiri? Kom. Ya, dia ngambek lagi dah. Amat dah, gua agak mikirin. Capek gue ngurusin tuh anak. Ya udah, kamu tunggu sana ya. Siapa? Ya. Pak. Ya, ada apa? Ayo mundur aja deh. Emang kenapa? Iya, pasangan ganda ayo kagak ada. Kokom. Abang. Jangan dibatalin. Pak, maaf. Saya pasangannya Kokom. Nama saya Zaki. Please, Jaki. No. Abang kok tahu sih ayah tanding hari ini? Tadi mama bilang ke gue kalau lo sama Babe rumah katanya. Iya bang. Sekarang pertandingan akan segera kita mulai. Untuk kedua tim silakan masuk ke lapangan.
Bang. Akhirnya kita masuk babak final, Bang. Iya. Hebat deh. Lu belum ngabarin ya? Mobil udah ketemu. Wah, yang bener, Bang. Iya. Dan gue mau beli mobil babel yang baru itu tuh, yang dari bank. Jangan mahal-mahal ya. Langsung aja deh ngomong sama babe, jadi lebih enak ya. Kalau soal cinta sama lo kan? Kok jadi kecinta sih, Bang? Iya, soalnya gue naksir sama lo. Gak usah bercanda dah, Bang. Iya, Abang kan udah punya pacar, Mbak Nadia. Udah putus. Sebenarnya gue suka cewek yang perhatiin gue, yang bisa ngerawat gue, yang gak jijik sama muntah gue, dan yang penting dia bisa bantuin mama bikin kue. Ya kagak mau rugi dong tuh si namanya. Kalau lo, yang gimana? Ayo sukanya sama yang ganteng, terus baik, jago lagi main bulu tangkisnya. Itu beda tipis, nyerempet sama Abang. Jadi kita sah ya pacaran? Pacaran? Terus Abang? Sah ya? Dan rasakan yang ku derita.